Halo, 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 halo. Balik lagi sama gue nih. Gue di sini akan speedrun video game lagi. Tapi sekarang gue beda dari emang video sebelum-sebelumnya. Sekarang gue speedrun game Google. Kalau sebelumnya kan game HP, game komputer, game ya game jadul. Sekarang gue game Google. Ini game udah lumayan lama juga. Namanya Magic Cap Academy. Dari Halloween 2016 kalau nggak salah. Iya. Yeah. Jadi kita nggak usah pakai lama-lama aja. Speedrunnya kita mulai dari sekarang. Let's go. Ini ceritanya dia. Sihir. Terus ada hantu. Kita speedrun game ini langsung aja. Tutorial lain ini gampang di tutorial lah teman. Sarannya cuman gini doang. Kita ngegambar yang ada, ngegambar apa namanya nih, bentuk untuk melawan, untuk bahasanya apa? Bahasanya untuk menyerahkan bahasa ininya, bagus ya, menyerahkan hantunya ya. Nah, bosan nih, bos satu-satu. Kalau tadi kan cuma ada satu bentuk, dua satu bentuk lah, ini udah banyak banget kalau lawan bosnya. Ini kita dapat 5 satu nyawa. Nah, level 1 gitu aja. Level 1 berperkenalan. Jadi dia bentuknya bentuk horizontal, warna merah, bentuk vertikal warna biru. Terus ada bentuk ke atas, bentuk petir juga. Wah, jadi kepung gini ya guys. Eh, apa bikin petir bang? Kawan-kawannya anak buah gua. Pecah. Maaf guys, bro. Ini sih game Google yang ekstir aja ini. Paling baru, paling bagus. Ada sih, ada lagi sih yang lebih bagus di game Google. Bisa gue saranin ke orang-orang kalau buat main game ini. Ini buka ini seru dia nih. Gitu itu lah. Kalau petir dia juga bisa hancurin satu bentuk ya. Gue udah jadang juga. Oh, shit. Kepung. Gimana sih bikin petir? Asik. Nah, udah mulai. Oh, bentar, berarti gue gak perlu bikin bentuk satu-satu, bikin petir aja kalau tadi. Fokus ini kenceng banget ya. Dikit lagi. Aduh. Oh, ada bikin lope kalau mau ini balikin nyawanya lagi ya. Let's go. Tahu gue ini ada ke sequel keduanya dah di game. Berapa? 2022.
jam 20 apa apa. Kok nggak kayak petir apa pas ada petir doang. Hampir pas macam deh. Bosnya apa sih? Banyak banget hantunya anjir di kepung kita. Nah, langsung terakhir nih bos. Bos terakhir. Dia jadi gede anjir. Happy Halloween, walaupun nggak se-April ya. Ini lah skor gue nih, 8-9-7-40. Wah, kita lihat nih di speedrun top ranknya nih, top satunya 4 menit 34 detik dan skor gue 6 menit 47 detik, yang berarti gue ada di posisi keren gak tuh? Sebelum terakhir. Memang paling the best ini. Ini speedrunner paling the best dah. Oke, gitu aja ya kali ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you dan bye.